Hello guys, ni aku nak tunjuk kat korang cara untuk korang redeem yes data yes dekat Shopee. So data yes dekat Shopee ni korang akan dapat bila korang macam contoh bulan ni korang membeli kan, korang membeli, so Shopee akan bagi macam contoh korang beli RM50, so korang akan dapat 5GB untuk RM50. So RM5 untuk RM50. So korang kena, contoh korang beli, spend membeli kat Shopee bulan ni, bulan Jun RM50. So bulan depan korang akan dapat 5GB. So macam mana korang nak redeem? Korang boleh pergi kat sini. Okay, aku balik ke semula. So korang boleh pergi dekat menu ni, kat home ni. Korang scroll tepi, dia dekat tepi. So korang tekan yes. Kalau korang tekan, so korang boleh ni scroll kat bawah, korang boleh ni see all my voucher. So ni macam ni aku dapat 95GB sebab aku beli banyak bulan lepas. So ni yang aku dah dapat. So contoh korang pun tekan lah kat sini, so dia akan auto copy. Korang boleh back, korang boleh pergi kat aplikasi yes korang ni. Korang pergi kat aplikasi yes korang. Macam aku ada RM1 je. So sekarang aku ada 1.4GB kan. So korang boleh scroll ke bawah. So korang boleh tekan kat redeem voucher. Korang pun paste lah kod tadi. Lepas tu kat sini korang letak lah username Shopee korang. Macam aku, nama aku lah. Oh, voucher ni aku dah redeem. So aku back balik, pergi cari voucher ni. Aku ambil voucher ni yang 20GB. Okay, kita try tengok yang 20GB ni aku dah redeem ke belum. Kita tengok, verify. Okay, boleh. So tekan je lah redeem. So done. So kita tengok. So tak update lagi, tunggu kejap lagi. Kita close dulu app ni. So kita buka balik. Korang dia update. Tunggu je kejap. Okay, kita buka balik yes tu. Okay, itulah cara untuk redeem data yes dekat Shopee. Okay, terima kasih. Siapa-siapa yang ingin membeli barang-barang budak, baju-baju budak dengan harga berpatutan, boleh ke Shopee kami, Baby Instant Official Shop, atau ke FB atau ke IG Baby Instant untuk membuat pembelian.